Halo pejuang kripto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel It Wahyu. Di video kali ini admin bakal kembali membahas voucher yang sangat legit dan terbukti membayar gratis tanpa modal sepeser pun. Ini adalah voucher yang sering sekali admin bahas. Kenapa? Dikarenakan voucher ini sangatlah legit dan anti bakal scam ya. Akan tetapi di sini buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, silahkan langsung saja support channel ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Di sini teman-teman bisa lihat admin sekarang memiliki saldo sekitar 4.813 satoshi BTC. Oke, sebelum kita lakukan penarikan, di sini ada sebuah misi yang sangatlah keren ya, namanya misi challenge. Misi challenge ini adalah sebuah misi tantangan atau sebuah misi bonus yang bisa kita klaim jika kita menyelesaikan beberapa tugas utama. Contohnya di sini, jika kita menyelesaikan 25 voucher claim, BTC claim ya, bukan voucher claim, kita bakal mendapatkan 70 token dan 30 EXP. Yang kedua, 10 short link, 150 token, 30 EXP. Yang ketiga, 20 voucher claim, 100 token dan 20 EXP, dan begitu seterusnya. Kita lihat-lihat dulu ya di sini. Oke, banyak sekali ya tugas-tugasnya yang teman-teman bisa selesaikan. Ini bukan tugas, melainkan ini bonus yang kita dapatkan sekiranya jika kita menyelesaikan beberapa tugas utama hariannya ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini setelah teman-teman paham dengan tugas challenge ini, admin langsung kasih wejangan sedikit buat teman-teman yang baru bergabung di video ini. Langsung saja support channel ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe. Atau sekarang bisa teman-teman dukung channel ini dengan cara menekan tombol terima kasih atau super thank di bawah sebagai supportan teman-teman untuk channel ini supaya semakin berkembang ke depannya. Nah, di sini langsung saja kita lakukan penarikan. Kita pilih menu draw. Kita tunggu sebentar ya, ini masih loading. Oke, setelah itu di sini langsung saja teman-teman lakukan penarikan ya. Di sini kita bisa pilih ada beberapa token yang disediakan, ada BTC, ada LTC, ada TRX, ada Solana, ada Shiba, Doge, dan USDT. Di sini kita pilih aja yang BTC ya. Nah, untuk penarikannya di sini supportnya yaitu VoucherPay ya. VoucherPay dan Coinbase. Nah, karena Coinbase untuk saat ini di Indonesia sudah tidak bisa diakses, buat teman-teman yang ingin melakukan penarikan ke VoucherPay tetapi tidak tahu bagaimana cara daftar di VoucherPay, admin sudah buatkan video khusus mengenai cara daftar di VoucherPay. Link videonya ada di deskripsi. Setelah itu kita tekan withdraw. Oke, kita tekan withdraw, tunggu sebentar ya di sini. Oke, di sini langsung kita dapatkan notifikasi 4.800 tadi di bawah ya, ada tulisan 4.800 satoshi has been sent to your account. Artinya di sini penarikan kita ke web yang tadi itu sudah berhasil ya, dari web yang tadi ke VoucherPay sudah berhasil. Langsung saja kita coba cek ke VoucherPay apakah penarikan kali ini berhasil atau tidak. Kita langsung saja login ke VoucherPay ya. Nah, di sini setelah kita berhasil melakukan pendaftaran dan login, ini dia tampilannya langsung ya. Di sini ada profil, level, referral admin baru 67 ya, nggak terlalu banyak referralnya, tetapi total token yang didapatkan udah lumayan sangat besar ya, sangat banyak ya admin udah peroleh dari web ini. Coba kita langsung cek aja di history untuk memperlihatkan ya berapa total penarikan yang admin udah peroleh dari web ini ya. Kita masuk ke withdraw, kita cari di history ya. Nah, ini dia. Ini bisa dilihat ya, yang pertama 28.000, 59.000, 43.000, 144.000, dan banyak sekali intinya di sini ya penarikannya. Udah beberapa 28, 59, padahal referralnya itu baru 60-an ya. Ini terlalu legit ya. Untuk misinya di sini yang pertama tadi itu sudah kita bahas yaitu challenge. Lanjut yang kedua ada namanya misi bonus yang bisa kita klaim setiap saat. Untuk klaimnya di sini ada bertahap caranya ya. Yang pertama kita klaim aja kayak gini. Kita pilih gambar terbalik lalu kita klaim. Setelah itu kita bakal berhasil mendapatkan 30 token. Setelah itu kita tinggal menunggu selama 15 jam untuk melakukan klaim yang kedua. Untuk klaim pertama pendapatannya 0,3% bonus dan 2 EXP. Apa gunanya EXP? EXP ini kegunaannya yaitu untuk menaikkan level
untuk menaikkan level kita. Makin tinggi level kita, maka makin besar pula penghasilan token dari misi pouchernya. Lalu di sini token rewardnya 30 token, yang kedua 35, dan yang terbesar di sini pada level ke-7 dengan 65 token, 18 EXP, 3% earning bonus ya. Selain dari misi EXP, kita langsung saja, maksud saya selain dari misi daily bonus, kita udah bahas challenge, langsung kita masuk ke misi utamanya, yaitu misi pouchet. Nah, ini dia misi yang paling signifikan, yaitu misi pouchet. Untuk timernya, per satu kali claim kita membutuhkan waktu 4 menit untuk melakukan claim yang kedua. Misalkan di sini kita lakukan claim yang pertama, jika ingin melakukan claim yang kedua, kita harus menunggu selama 4 menit baru bisa melakukan claim. Untuk setiap kali claim itu kita mendapatkan 50 token dan 3 EXP. Setiap harinya kita bisa ngeclaim hingga 1000 kali. Caranya di sini kita harus selesaikan dulu antibot nomor yang di atas ya, 867. Nah, 7 ya. 7 7. Lalu kita pilih gambar terbalik, setelah itu verifikasi. Oke, di sini ada notifikasi kita udah berhasil mendapatkan 50 token. Nah, nanti jika kita ingin mendapatkan lagi, kita harus menyelesaikan waktu ini terlebih dahulu, yaitu kita menunggu selama 4 menit untuk melakukan claim yang kedua. Nah, selain dari misi pouchet, di sini juga menyediakan namanya misi overworld. Untuk overworld ini adalah sebuah misi yang dimana di sini akan tertera misi shortlink, overworld, over, dan survey ya. Untuk platformnya di sini, karena di misi overworld ini tidak bergantung kepada PA pouchet, melainkan misi ini bergantung pada platform lain seperti Timewall, CPK Research, Moonlake, IT Studio, BitLab, OneX Offer, OneX Survey, dan Polpice ya. Itu dia beberapa platform yang kita bisa selesaikan nanti di platform ini, dan tokennya itu akan masuk dulu ke platformnya. Setelah berhasil masuk ke platform, kita bisa withdraw, langsung akan masuk ke dalam saldo PA voucher kita. Selanjutnya di sini ada misi tugas, tetapi untuk saat ini di misi tugas ini nol tugas ya, R0. Jangan khawatir, di sini ada submission, manager stack. Ada misi shortlink juga. Ini adalah misi yang paling signifikan kedua setelah pouchet di dalam web ini. Lihat saja di sini ada 37 misi yang kita bisa selesaikan. Total token yang bakal kita dapatkan 7232 token, dan EXP yang bakal kita dapatkan adalah 148 EXP jika kita menyelesaikan semua misi pada shortlink ini. Intinya di sini 148 token ya yang kita dapatkan setelah kita menyelesaikan 37 misi daripada shortlink ini. Oke, yang terakhir di sini untuk misinya ada namanya misi PTC, Pay to Click atau PUADS. Ini adalah sebuah misi yang dimana di sini kita tinggal mengunjungi sebuah iklan website. Di website tersebut kita tinggal menunggu tergantung waktu yang kita pilih. Makin lama waktu yang kita pilih, maka makin besar pula token yang kita dapatkan. Contohnya di sini kita bisa lihat ya. Tunggu dulu ke contoh. Di sini ada 35 iklan yang teman-teman bisa kunjungi dengan total rewardnya 960 token, dan waktu tunggu yang diperlukan jika ingin menyelesaikan 35 misi ini yaitu 265 detik ya. Nah, yang pertama di sini ada 91 token yang kita dapatkan dengan waktu tunggu 30 detik. Yang kedua 50 token 15 detik ya. Ini bisa dilihat perbedaannya, yang 15 detik ini hanya dapatkan 50 token, tetapi yang 30 detik kita juga dapat 91 token. Caranya di sini kita tinggal tekan aja PU. Nah, nanti di sini secara otomatis kita bakal diarahkan ke dalam web yang berbeda kayak gini ya. Oke, di web inilah kita tinggal menunggu selama berapa ya? Berapa tadi? 15. Oh, 30 detik ya. Kita tunggu selama 30 detik. Oke, sembari menunggu kita duduk dulu. Bersumpah mati, sumpah dolah mati. Aku ari cari sekat. Tunggu belum 1 menit 30 detik. Kita tunggu sampai menit ke-6. Oke, sekiranya mungkin 60 detik ya, 30 detik. Kita kembali dulu. PTC, semoga ada notifikasi ya. Berhasil. Oke, berhasil ya, udah berhasil. Di sini kita selesaikan. Lalu yang terakhir di sini bukan misi ya, tetapi ini adalah
bukan misi tetapi sangat signifikan untuk kita bisa dapatkan token, yaitu namanya misi referral. Ini dia link referralnya, kita bisa copy ya. Ini dia link referralnya yang atas yang warna biru, ini adalah link referralnya. Kita copy aja yang ini, ada tulisan copy, kita copy lalu kita share. Nanti jika ada orang yang mendaftar, kita bisa mendapatkan token. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa orang yang sudah mendapatkan token yang berhasil admin undang. Dan di sini nanti kita juga bakal mendapatkan bonus sekitar 10% dari pendapatan token dari teman yang kita undang. Oke ya, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di support. Caranya itu cukup sangat gampang. Nanti teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja admin tutup videonya sampai di sini. Dan akhir kata dari admin, wassalam. Basuh.